Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana memasukkan video ke postingan kita di blog. Ya. Nah, kali ini saya akan hanya mengedit, ya, mengedit memasukkan isi gambar lah di sini. Saya ingin menambahkan ada video di sini. Nah, link YouTube sudah. Jika ingin langsung buka YouTube tuh. Namun di sini saya ingin melakukan embed. Nah, di sini ada menu sisipkan video. Bisa upload dari komputer. Kalau upload dari komputer tidak saya sarankan ya. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi kapasitas blog kita. Jadi saya sarankan untuk upload dari YouTube aja. Nah, di sini kita pakai penelusuran. Kita kembali untuk copy memasukkan konten dalam bentuk teks. Nah, ini saya copy linknya. Oke, saya masukkan di sini. Lalu saya klik tanda cari, akhirnya muncul masukkan konten blog berupa teks. Nah, ini pilih masuk. Segini mudahnya kita bisa melakukan ini. Untuk ukuran bisa kita atur ya. Kita perbesar bisa. Kita perlebar bisa. Oke. Coba kita pratinjau ya. Kita pratinjau. Oke, memasukkan gambar. Nah, ini sudah. Apakah bisa di-play? Oh, ini pratinjau. Oke, kalau pakai handphone, oh tampilannya sedikit. Ini PC, ini smartphone. Oke. Oke, berarti join sudah selesai, kita perbarui aja ya. Habis itu nanti kita lihat tampilannya seperti apa. Cukup mudah kan? Gambar, teks, saya tambahi video. Perbarui. Oke. Perbarui sudah. Kita back ya. Coba kita lihat. Ini lihat. Nah, apakah videonya bisa diputar? Alhamdulillah bisa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mudah Bapak Ibu. Jadi memungkinkan untuk baik Bapak Ibu, kita membuat pada kesempatan kali ini kita, saya akan membuat tutorial tentang halaman. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.